posisi lawan Australia. Australia pas lagi kan karena tiga bola pasti seru ini. Pertandingan kemarin Korea pun 0-0 sama Palestina. Ya memang pertandingan pertama itu cukup berat untuk semua tim. Ya bahkan banyak pemain sendiri yang dari luar negeri kan langsung tidak sempat berlatih di sini. Tom Hay kita bisa lihat dia setelah main berapa menit dia udah fatigue, udah capek. Ya memang nggak mudah dengan kalender FIFA yang sangat ketat saat ini. Jadi memang kita sebagai komponen bangsa, itu yang saya bilang PSSI-nya, tim nasionalnya, liganya, pelatih, pemain mesti bekerja sebagai satu tim, karena pasti kalender ini menjadi akan masalah terus-menerus. Nah, tinggal bagaimana kita coba kompromi, mencari win-win solusi supaya tim nasional bisa berprestasi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.